Aja di sini. Aja nih ini. Ada Bang Ucup. Ada Mas Ja'far. Ada Bang Irfan. Oke. Aku pernah ikut Pekan Nusa dulu. Pekan Nusa. Yeay. Ji, anak-anak malam ini ikut hall Lipsik atau enggak? Rekomen suhu. Rekomen apa, Rek? Kapan ke Lampung? Ini loh. Kamu tuh tanya kapan saya ke Lampung ya? Saya tuh baru datang dari Lampung. Baru banget. Sumpah. Iya, cuma tambah keselamatan. Iya, mau gitu serang-serang. Kalau mau serang, Allah Muhammad. Senang ya. Oke. Hero favorit di ML. Aku gak jalanan ML, Rek. Aku gak main ML. Beli jersey itu loh di storyku. Kamu tuh di storyku makanya, storyku. Beli di Capondo. Aku mesen, aku dikasih sih kalau aku gak beli. Acara besok di Mandua Semarang. Semarang kabupaten tapi. Jadi dekat sama Salatiga. Kan di Salatiga sekarang. Mungkin perjalanan dari sini ke mana itu 19 menit, 20 menit. Sebagian berangkat hujan badai. Harusnya kan anak-anak mau ke Gili ya, kan gak jadi gara-gara hujan. Aku sebenarnya mau hadir. Udah ada rencana waktu itu kan di mau turun di Probolinggo dulu. Maksudnya mau turun di Juanda terus ke Gili. Ya Allah. Assalamualaikum akhi. Ya akhi, ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa rekrutasi untuk tim gak tuh Gus? Orang tahu sih ini karena eksklusif satu abad NU aja kemarin. Coba dia. Allahumma salli alaihi. Semoga bisa hadir. Di insyaallah kapan-kapan bisa hadir Mas Tibur. Apa Laura Fandi mamiram itu? Anu Laura Fandi. Fana beliau insyaallah. Ahlan wa sahlan, ahlan baik, baik. Kiji naona. Ini hari lihat aja. Kakak klarifikasi dong. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video klarifikasi tentang sebenarnya saya. Kamu harus tahu sebenarnya saya itu siapa. Jadi, mana Usman, Rek? Coba dia jawab Usman. Aku lupa mau klarifikasi ada Usman jadi enggak jadi. Posisi di salah tiga, coba ada Usman. Usman, Aina sekarang bersama Maulana wa Ketua Tuna Ahmad Albar. Ya Rob, ya Rob. Insyaallah. Kapan ke Klaten? Si. Ki yang nonton itu banyak amat. Cinta dan istiqoroh itu bukan solawat. Kamu kalau ritual solawat cinta dan istiqoroh, gemblung. Itu solawat itu. Tun, sodrun. Komen bocil pol. Masih bangga. Tolong jaga kan orang Fandi biar gak wadidah terus. Oke. Wotinan. Ya aku yang tau loh. Itu saya sukanya Nauning. Apa kalau bolak di insyaallah belum waktu. Kamu malah pengen liburan kalau ke sana. Dia kan emang gemblong soalnya itu bukan sholawat. Orang-orang itu cuma ikut-ikut di mukong ketahu sholawat itu. Iya, mami bapak.
Dia cakap betul reju. Di Banjarnya habis itu Adha. I don't know. Aku ke Kalimantan Maret akhir. Akhir kayaknya. Iya, akhir. Terus ada, iya ada yang habis itu Adha juga kayaknya. Nah, apa ini? Malam ini udah dapet bed. Maksudnya? Jadi saya mau lagi kasih, kalau mus aku mau ketemu aku bertarung deh. Ini masalah tidak perlu kalau mus nomor satu ini. Kalbar di Kalimantan Barat. Oh iya mungkin kalau yang habis Idul Adha. Kalau yang biasa ini di Kalteng, Kalimantan Tengah. Imam, ya Imam. Cak Fandi lihat, Mas Ebit lihat. Ya kok buatnya tuh sih lihat live aku rek. Ya, aku live cuma karena gabut, aku udah lama nggak live di sini. Ngapunten, rencang-rencang kulo khusus kulo. Dari kulo gak jelas. Kita baru jelas itu live lebih jelas. Malam ini lagi cuti ngambil kepala musuh. Tapi bikin aku khusus. Ayo Mas Ken. Saya lagi problem kok, saya ketemu sama Ian. Pose Gus. Pose. Oke, sudah. Coba keponakan. Aku mau manggil sampean bule, tapi sampean seumuran sama aku. Jadi tak panggil, Mbak. Umur enggak baby. Ya Mas, Mas Epit tuh, Mas Epit pasti lihat live gue loh. Mas Epit. Ahlan Mufti Instagramnya ya. Kalau aku bisa lihat itu Mas Epit. Mas Olin, beliau lo juga pakai jersey. Mau tak sorot beliau lagi di awang-awang. Halal. Iya. Ngapunten Mas Ebit. Ngapunten. Lewe kalau gak jelas Mas Ebit tuh. Ngapunten. Itu lo yang pengen nge-live mawon. Soalnya pun tengok nge-live. Dia pun bilang ngawur aku tutup pangkat. Sebenernya siapa sih yang menyebarkan asumsi saya pernah jadi pang itu? Kok ngawur? Ayo dia aja. Cak kamu dipanggil tante aku. Aku mau ketemu ngomong tante. Boleh aku, mbak aku. Baby. Posisi di Jawa Tengah, di Salatiga. So. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadir Cak Dolin. Oke. Okay. Info ngopi malam ini istirahat dulu Mazai. Nggih, nggih, Mbak. Nggih, mboten-mboten nanti. Mbak pun, Mbak. Mbak Feby. Mas Feby tadi enggak ada. Anti galau. Emang apa yang perlu digalauin? Emang aku ngapain? Aku melakukan hal apa sampai mengalahkan sesuatu? Lulus, aku membimbingi selawatan, apa galau? Ayo, bertanya-tanya. Bertanya-tanya, aku tak jawab-jawab. Siapa tahu dia mau bertanya-tanya. Info pengguna sekitar. Pengguna apa, Cik? Pengguna apa? Siapa Til? Aku, belajar kok. Apunten, Lurah Fadil. Aku tujuin, bukan? Info. Wah, keren dulu live gue sumpah. Sebentar. Aku kaget aku ya tahu nge-live soalnya. Waduh. Buahnya ya. Ah.
aku nggak terbiasa pakai bahasa Indo. Aku pakai pakai bahasa Indo, Indonesia pun bisa sih, nggak medok bisa, tapi ya gak enak, gak medok itu. Kenapa tai lalatmu ada dua di muka? Kamu tanya ke Tuhan yang bikin saya, jangan tanya ke saya. Bukan miso, Cik itu bukan miso, Cik itu nama bapaknya Fadil. Sumpah, kalian gak percaya, tanya-tanya ke Fadil. Kemarin Tukim, Tukim, emang dia ikut join live lah. Ainun, Ainun, apakah atau sudah di Singapura? Salam-salam ke Abi dari saya dan Cak Fandi. Ayo, jadi sekarang di sini saya mau klarifikasi. Klarifikasi apa? Jadi sebenarnya di dalam tubuh saya ada naga. Apakah kalian mau, ada yang mau kursus Madura ke orang Jawa seperti saya? Saya tuh orang Jawa tapi bisa Madura. Easy sih, karena aku gak pernah live juga. Aku gak pernah live tuh karena satu, karena mikir, aku kalau nge-live gak ada gunanya nih. Ya kalau pas selawatan ada sih ya, aku kemarin pas live selawatan. Tapi kadang kalau selawatan tuh lightingnya kadang kan gak mendukung, atau aku naruhnya gini, jadi gak begitu jelas, gak begitu kelihatan. Nah kalau kayak gini, kalau aku live kayak gini terus dan lihat orang banyak, terus gak ada manfaatnya buat apa. Karena gak pernah nge-live. Aku nge-live terakhir kemarin pas selawatan. Terus sebelum itu aku nge-live pas di Madinah itu tuh, pas pagi-pagi sebelum ke Mekah. Suaraku habis. Nazarah ilaya. Ketibul Valen. Enggak, cuma pakai karena enggak pernah tak pakai aja. Kusifan. Halo. Warbari. Siap, Man. Eh, kok siap? Kok Man sih? Siap, Mas. Ampunten. Mas. Tak selamat. Siap, Mas. Ready bersama beliaunya Guru Kawulo Lora Fani Irawan. Nazarah ilaya. Halo Gus Ivan, Gus Ivan Jombang. Jangan-jangan dulu aja. Dari siapa yang lihat live live ku? Kan yang lihat live ku pasti gua abut. Masih belum belum belum. Kamarnya lo masih kebukaan nih, sambu nih. Kelihatan sih mereka dulu. Aku sampai turu rek. Jadi kan melihat saya sih cek tabannya turun nih. Oke. Rambutnya gimana ya? Jangan dulu. Mau ngopi lagi? Ngopi di luar. Assalamualaikum, Mas Andre. Andre Herre. Bukan. Andre. Apa? Andre Selubagia. Andre Herek. Aku buat deh. Buat. Yes. Ayo, berapa? Aku kalau kopi. Ada kopi gak ada? Ada. Ada kapal api. Kapal api. Kalau untuk tukus belum. Janda mana yang kita obatkan? Tuan senangi. Enggak, mana lapar? Lu kan lapar, Tah? Mana lapar, Tah? Emang ada apa aja yang buka di sekitar sini?
lalapan apa yang kau sukai? Lalapan BP, lalapan BP. Paling itu aja. Ya Minho. Halan. Ya Minho ikut live. Ikut live, ikut nonton live. Minha ada, Minha. Ed Onyel lagi kira, segol dong. Oh. Nomor 0. Nomor 0 sama di. From zero to hero. Oke, okay. Shonen. Waktu sahar di adi Anhalal insofa. Ya, yeah, enggak ada nih. Oh, habibi. Habibi, yo aini, yo aini. Mbak Aya, apa teman lihat aku ternyata. Ahmad Nur Ainaya, antal ghali alaya, ya habibi. Jadal Hasani Habibi. Ada sandal hotel nyata? Buingin. Ainaya Ahmad Nur Ainaya Antal Ghali Alaya جدال حسن وهو انت كالبتول بوضوعك يا رسول مجل والمنيا يا حبي جدال حسن بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين أجمل ذكرى هدي علينا نلنا فيها الله طورو مازه طورو ماي طورو فيها كل ما صورة انت جيزان يا قري وغازيم كونيتشيوا apa sih bahasa Jepangnya welcome apa Bang Azim? Saya nggak tahu bahasa Jepangnya welcome apa ya, aku saya pernah dengar tapi lupa. Azim sama Azim Dono welcome ya, saya cuma kaput aja. Info Kombawa, oke, okay. Benar Kombawa. Ci, komen sih. Sekarang udah jam 2, oh udah jam 2.30. Sudah setengah 11. Jadi saya sudah hilaf ini. Sebentar, tanya banyak filter aja dulu ya. Mungkin oh gini. Oke okay. Terus ini. Enggak. Ini. Terus Abu Yahaidar, ahlan. Bentar, live kita tunda dulu. Ada Abu Yahaidar. Ahlan Abu Yahaidar. Atub dapat salam dari Wan Robi. InsyaAllah. Barakallahu lahu ala khatibu ala adim. Saya tak dibacakannya, wes.
Ya, kalau lo gabut di S2, lo nama gabut sama Riki. Kalau di... Ha! Terus ini... keren. Ini terlalu cerah. Ini... ini kayak filter-filter yang... Sebab kau terlalu... Ini... Hai. Aku Beb, ampun wonten Beb. Astu. Oke, jadi saya sudah live saya. Enggak ada majlis sih, tapi ya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah.